Wisuda itu berbeda dari knowledge. Kebijaksanaan itu tidak sama dengan pengetahuan. Pengetahuan itu menyangkut pengertian, menyangkut teori, menyangkut konsep. Pengetahuan itu diikuti ujian. Kita sementara menantikan pengumuman hasil ujian, baik ujian sekolah maupun ujian nasional. Dan hasil ujian itu terutama menyangkut knowledge. Wisdom, kebijaksanaan, terutama menyangkut sikap, menyangkut kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak praktis. Wisdom itu soal menentukan apa yang saya ucapkan dan apa yang saya lakukan terhadap orang lain dalam komunikasi. Wisdom itu menyangkut kemampuan untuk menahan diri, untuk mengatakan hal ini saya boleh katakan dan hal yang ini saya bisa katakan tapi saya tidak akan katakan. Wisdom itu menyangkut kemampuan untuk membuat orang lain merasa dihargai. Wisdom itu menyangkut kemampuan untuk mengatur hidup, agar hidup saya, perilaku saya itu dihargai bahkan dimuliakan oleh orang-orang lain. Wisdom itu menyangkut karakter. Kalau proses pembelajaran di kelas, di sekolah, kebanyakan itu menyangkut knowledge. Pembinaan-pembinaan baik di sekolah, tapi terutama di SMA Lokon itu menyangkut wisdom. Dan wisdom itu bertumbuh, berkembang melalui pembiasaan hal-hal yang baik, perilaku yang baik, menyangkut disiplin diri. Dan selama 3 tahun para siswa-siswi yang hari ini menamatkan pendidikannya berkembang di dalam knowledge. Tapi kita juga sangat berharap berkembang di dalam wisdom. Tema yang dipilih ini sesungguhnya mengangkat kekuatan dan kekhususan dari pendidikan pembinaan di SMA Lokon St. Nikolaus yang membedakan dari SMA-SMA yang lalu. Tema ini menyangkut proses pembinaan dan pembelajaran sekolah berasrama. Yang saya kagum dengan pendidikan siswa-siswi dengan tema ini adalah anak-anak kita memilih dari sekolah, tetapi mereka menempatkannya tema ini di pusatnya dari asrama. Maka tema ini menjadi sangat indah karena mengungkapkan kesatuan antara sekolah dan asrama. Dan itu kekhususan dari SMA Lokon St. Nikolaus.
dokumen dan berakhirnya seluruh proses pembinaan selama 3 tahun baik di sekolah maupun bersama. Mohon hari ini seharusnya sudah dilakukan perhubungan keputusan karena mengalami perbedaan, maka hubungan keputusan akan disampaikan pada disertasi sesuai dengan petunjuk dan arahan dari tingkat-tingkat provinsi berikutnya. Kalau mengacu pada SOP Internasional 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Standar dan Nasional Pendidikan, seharusnya hari ini adalah hari pengumuman keputusan. Walaupun kemudian sekarang waktu itu sudah bukan menentu keputusan siswa dari sekolah. Siswa-siswa, para orang tua dan saudara sekalian yang terkasih, satu rasa begitu cepat berlalu. Terasa seluruh proses pembinaan di SMA Lokon St sudah berada di bagian akhir sebuah proses pendidikan gaya SMA Lokon St sekolah bersama. Seluruh skema pendidikan dan pembinaan sudah berjalan dengan sangat baik dan berkualitas. Dari tahapan input sebagai siswa dilanjutkan tahun 2016. Kemudian berproses dalam rangka kurikulum berbasis pendidikan di sekolah maupun asrama di sekolah perusahaan selama hampir 3 tahun. Akhirnya, Wisdom, nama angkatan 15 perusahaan perusahaan sekolah perusahaan ini harus berada pada akhir tahapan pembinaan sebagai siswa dan calon alumni di sekolah perusahaan perusahaan. Syukur kepada Tuhan atas segala yang boleh dialami dan dijalani selama 3 tahun di sekolah perusahaan. Ada suka, ada duka, ada kegagalan maupun keberhasilan, dan ada data prestasi yang berhasil diikuti oleh Wisdom dalam mengharumkan nama SMA Lokon St Pulau Tomohon. Kita tepuk tangan. Bagian dari